Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah. Kesempatan sore hari ini kita masih bisa bertemu walaupun hanya sendiri. Serta selawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca doa belajar dulu ada Sabian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Waj'alni minas salihin. Amin. Kita ulang lagi Al-Fatihahnya. Sebentar ya. Bentar aja kita cuma sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sampai di halaman berapa? Dal udah ya, dal ya. Buka ikronya, Dek Sabian, di halaman 12. Huruf apa Ustaz? Halaman 12, dal zal, dal zal, daza. Kemarin kan ini apa namanya dal ya. Ketemu. Sudah. Sudah. Oke, dibaca. Daza. Daaza. Khodaza. Ahada. Jahada. Jahaza. Khotada. Khotada. Saaza. Jahakho. Zabaha. Hadasa. Akhod. Akhoza. Da'aza. Khodaza. Abatasa. Jaha. Akhodaza. Huruf kho
Kembali diulang sedikit ya Dek Sabian, berhubung Dek Sabian sendiri jadi kita belum ini belum apa pindah ke huruf lain. Kemarin kan bahas huruf kerongkongan yang berasal dari kerongkongan atau tenggorokan ya. Ini kita sedikit mengulang berhubung Dek Sabian sendiri jadi takut teman-teman yang lain jauh ketinggalan nanti. Kho, ingat kho lebih ditekan lagi, lebih disempurnakan lagi. Za itu apa namanya masuk ke makhrajnya itu ke apa ke huruf-huruf li, apa lidah, dia kelompok masuk ke lidah. Jadi za itu tipis. Jadi di ujung ujung lidah digigit sedikit di antara dua gigi seri bawah atas ya. Jadi za kho juga, kho itu di mengulang yang kemarin, kho daza aha, ingat kemarin ha, ahada jahaza. Coba diulang lagi ada Sabian, pelan-pelan aja, pelan-pelan diperhatikan dari pertama ya Ustaz. Ya pelan-pelan aja. Jadi disempurnakan lagi hurufnya. Daza, daaza, khodaza, ahada, jahada, jahaza, khotada, saaza, jahakho, jabaha, hadasa, akhaza, da'aza, khodaza, abata saja, akhodaza. Dilihat lagi di ini, saya pengen itu lagi huruf-huruf hijaiyahnya. Di halaman berapa itu ya kemarin ya? Yang alif, ba, ta. Yang indeksnya ya Ustaz? Ya, betul. Coba dibaca lagi, pelan-pelan aja. Alif. Ba, ta, sa, jim, ya, res, ha, ha, da, ho, da, dal, dal, ro, zai, sin. Shin, sod, dot, sod, 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 dod, sod, dod, ta, to, 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 za, zo, ain, zo, 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 ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun. Wow, ha, hamzah, iya. Masih apa namanya, Adik Sabian masih lihat huruf-huruf Latinnya, tulisan Latinnya. Jadi itu to, dari to, ingat ya, sod dari situ tuh yang belum ini ya, sod, dod. To, ini huruf Latinnya ta, ditulisnya ta, tapi ada tanda koma atau tanda apa nih di atasnya. Ini to, melafalkannya to. To. Ini juga zo, bukan za. Kalau za dia sama sama zai nanti. Zo, zo, ain, rin, rin, rin. Ya, ingat itu di apa 4-5 huruf ini nih, rin. Fa, ulang lagi boleh sekali lagi.
alif, ba, ta, sa, ya, ha, jim, 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 ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, 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 dod, to, zo, ain, woin, fa, kof, lam, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Okay. Di apa namanya halaman berapa tadi boleh di ini lagi halaman selanjutnya sekali lagi ro ro dazaro khodar khazaro roha rohada jaro jaroza rohasa rohasa tazaro baroda khor khoroja hazaro barota khokoza ha hajaro abata saja ha khodazaro ini belum ada yang dipanjangin nih Ade Ahmad ya. Pertama belum ada yang dipanjangin bacanya da za ro kho za ro ro ha da ja ro za. Satu itu belum ada yang dipanjangin. Terus kedua di ujung-ujungnya ada Sabian masih kedengeran ada ini lagi kho za ro itu enggak ro ingetin itu jangan di ini lagi ya nanti keterusan za, da za ro ro bukan ro da za ro kho za ro ro ha da ja ro za ro ha sa gitu. Jadi harus teliti aja, harus teliti. Sebetulnya kalau hurufnya udah kenal semua, Desa Bian udah kenal semua. Cuman lebih teliti lagi, teliti dalam apa pelafalannya, panjang pendeknya dan jangan dibiasakan ada tambahan huruf di belakangnya. Itu aja. Jadi belajar tahsin itu harus teliti aja, teliti, nyimak gitu ya. Boleh diulang lagi? Ro. Jangan ro. Enggak ada hamzah di belakangnya, enggak ada hamzah mati. Jadi ro. Ro. Da dazaro. Ro. Dazaro. Dazaro. Khazaro. Rohada jaroza rohasa tazaro baroz baro baroda khoroja hazaro barota khokhoza hajaro abata saja khodazaro. Ya gitu ya, ada Sabian masih terdengar
itu ya bukan niatan sih sebetulnya, nggak ada, nggak, bukan niatan itu sebetulnya, cuman karena terbiasa gitu ya. Jadi dazaro. Jadi dan juga nggak, jangan dipanjang-panjang. Ini sebetulnya latihannya latihan pendek dulu ini. Belum ada mat tobiinya. Jadi dazaro, khozaro, rohada, jaroza. Nanti setelah halaman berikutnya nanti bersambung mulai tuh ada panjangnya. Daza, roza, itu baru nanti. Sekarang ini belum ada panjang-panjangnya. Semuanya semuanya masih pendek. Huruf-hurufnya pelafal belum ada mat, belum ada yang dipanjangi, dan semua berharokat fathah. Jadi gitu. Satu itu belum ada panjang catatannya ya untuk yang halaman 12-13 ini. Terus ingat masih terdengar ada di ujung-ujungnya. Itu selalu di ujung kalau tiga huruf begini. Pertama keduanya enggak ada tambahan di, enggak ada huruf mati di ujungnya. Dazanya betul tapi ro-nya daza ro itu dipanjangin terus ada akhiran, ada tambahan huruf lagi di belakangnya. Tuh, itu enggak boleh tuh ya. Ini latihannya kan bertahap nih, semuanya masih pendek-pendek, berharokat fathah semua. Terus terus itu dilatih za itu hurufnya itu apa di ujung lidah ya. Dan di apa namanya keluar di, apa namanya digigit sedikit di antara dua gigi seri. Za tipis, dia tipis. Za sama dengan sa sama ya itu. Oke, ada Sabian. Cukup dulu ya. Oke, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ingat itu aja, ingat ya, dipelajarin lagi, dilatih lagi. Ya, oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Mohon maaf ada Sabian atas salah-salah kata ya. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.